Siangu. Halo, halo. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Ya, share dulu ya, biar kelihatan. Kita coba ya. Halo, Kak. Halo Bu, gimana, sehat semua? Alhamdulillah, kasih 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 sehat. Aman, yang ke dokter udah sehat? Udah 2 minggu nggak sembuh sembuh, Kak. Apa Besok itu, Senin Dek? baru masuk ke rongsen sih katanya. Nanti Eh, dua minggu kenapa? nggak sembuh baru di itu. Kenapa ya, di kantor juga gitu? Jadi kan sekarang mulai pada ke kampus lagi kan? Terus dosen-dosen juga pada mulai anaknya pada sakit 2 minggu nggak sembuh-sembuh, pada ronsen juga, pada periksa juga tuh, nggak tahu lagi musim kali ya, Iya, tapi kayaknya. bukan COVID, bukan apa juga gitu, cuman pada batuk pilek nggak sembuh-sembuh aja gitu semua. Iya, betul. Batuknya Iya, kayak batuk kering gitu ya. oh jadi kayak apa sih ini gitu ya, maksudnya kayak nggak apa-apa tapi kok nggak selesai-selesai gitu, diperiksa juga katanya nggak apa-apa. Ya udah, jadi gitu deh. Saya juga sampai bingung, eh ini teh kenapa ya lagi musim? Iya. Oh, semoga sehat ya. Semoga aman, sentosa. Betul. Amin. Ibunya juga yang sehat ini ya. Amin. Bu, Kak Cika tuh ya kemarin kan waktu kita dulu ngerjain kan udah riset-riset gitu ya. Terus sekarang tuh nyari lagi beberapa alternatif. Kayaknya kita coba-coba aja dulu ya. Jadi Yeah. sebenarnya ada beberapa sih yang kayak gini nih ya, yang apa ya, yang direkomen rekomen tapi mereka biasanya berbayar. Terus ah mau nyoba dulu yang nggak berbayar, tapi kayaknya ini malah lebih simpel gitu, kita coba aja. Jadi nanti kalau kalau ibu nggak ada kebutuhan yang aneh-aneh atau gimana, oh ya kita pakai yang gini aja. Nah Yang gratis dulu aja ya, Kak. ah, coba dulu yang gratis. Nah Kak Cika coba go through dulu ya, nanti ini linknya Kak Cika kasih ke ibu, ibu terus buka layar, nanti kita bikinnya di laptop ibu, tapi Kak Cika coba contohin dulu. Jadi yang ini tuh simpel banget ya. Dia tuh kita bisa customize warna nih. Misalnya ibu pengen warna apa, terserah lah. Misalnya mau merah. Jadi si desainnya itu muncul di sini. Dia sederhana aja gitu. Kayak misalnya hari ini mau ada diskon, atau misalnya ada spesial menu, terus ada gambar backgroundnya, sama ada gambar makanannya. Nanti kita bisa bikin desainnya. Jadi nanti kita bisa boleh pilih warna. Nah, ibu tuh boleh pilih misalnya, ah nggak mau warna ini, misalnya mau hitam putih gitu juga bisa. Misalnya primernya mau hitam gitu ya misalnya. Terus sekundernya mau putih gitu, terus cus itu boleh juga gitu. Jadi kita bisa pilih warna sendiri sebenarnya. Background juga bisa milih gitu. Jadi ibu tuh mau misalnya, ya backgroundnya mau apa gitu, mau restoran, apa punya foto sendiri. Jadi dia tuh simple banget, atau mau upload sesuatu gitu ya. Oke, misalnya kita pilih yang ini, kita contoh lah ya, yang merah. Yang mana ya? Yang ini dia, yang biru. Yang biru udah gitu kita pilih misalnya backgroundnya apa ya? Ini. Enggak ya? Ini deh gitu ya. Atau ini deh. Biar warnanya sama coklat-coklat gitu deh. Terus udah ya, terus tinggal milihin gambar. Ibu punya gambar apa yang waktu kata ibu udah ada itu apa gitu. Jadi nih nanti kita ganti nih gambarnya. Ini Kita kita coba upload masukin gambar ya. yang ibu punya. Nah, tapi ini kayaknya kan nanti di komputer ibu nih harus bikin dulu login supaya nggak hilang gitu ya. Nanti udah upload gambar-gambar. Terus nanti ibu bikin di sini, misalnya title-nya rumah makan apa, jualannya apa, websitenya di mana, buttonnya apa, button linknya apa. Kalau kalau websitenya itu maksudnya kalau cuma ada yang di Google itu doang atau kita harus bikin website sendiri ya? Gak apa-apa, yang di Google aja, Bu. Oh. Iya, yang itu aja kita. Udah, terus kalau mau ada loader image, kita tambahin image, terus desain. Udah, terus kita dapet QR code-nya. Oh, Udah jadi beres, tinggal terus ini tinggal aja kali ya, Kak. ditempel. Udah tinggal ditempel.
beres. Nah, nanti tapi si kan nanti kan jadi nih. Misalnya udah bikin di sini kan. Misalnya kita mau view kayak gimana sih akhir jadinya gitu setelah ada gambar gitu ya. Nah, ini tuh sebenarnya agak ngulik ininya apa namanya loh. Ini apa sih? Desainnya. Jadi yang bikin nanti kita ngulik itu si desainnya gitu ya. Ini sebenarnya kan ada website kita yang nanti bisa ditunjukin gitu. Tapi kalau kayak tadi, intinya apa ya? Tadi ya kita restart lagi ya. Nah, kalau kayak gini kan nanti si menu ini akan muncul di orang yang buka QR code-nya. Nah, si QR code ini tuh bisa kita desain juga. Misalnya ibu punya logo nih. Mau nggak? Ini ditaruh di situ biar logo itu. Terus ibu pengen misalnya QR code-nya begini boleh juga gitu misalnya. Oh, bentuknya mau biasa gini bagus. Atau mau alalah apa gitu ya. Apa banget sih gitu misalnya gini. Oh iya. Oh berarti misalnya, bisa QR-nya bentuk logo kita ya. Sebenarnya nggak bentuk logo sih, tapi bentuknya gini nanti ada logo kita. Oh iya. Bentuknya jadi, yang udah tersetting di situ berarti ya Kak. Nanti iya. baru ambil logo kita gitu. Jadi nanti kita bisa misalnya bentuknya mau gimana gitu ya. Ini ya, jadi ibu boleh milih gitu. Mau mau gimana deh bentuknya gitu ya. Apakah mau gini gitu, mau bentuk begini, jadi QR shape-nya misalnya mau kotak, tapi misalnya mau desainnya mau warna-warni gini gitu misalnya, boleh. Mau ada logo juga boleh, terserah lah ada bentuknya misalnya mau ada stikernya gitu. Jadi kayak, ih lucu kan kalau kayak gini gitu. Jadi kayak ada gambar terus ada QR code-nya di tengah gitu kan. Jadi bentuknya tuh tidak seperti nggak cuman QR code-nya aja gitu. Bisa covernya diganti. Ini Jadi tuh gratis ya Kak, gratis nih. lengkapnya ya berarti ya. Makanya Kak Cika baru nemu, wow kayaknya asik ini. Maksudnya Iya. oh, oke juga gitu ya. Cuman nggak ngerti ya, kan makanya kita coba. Misalnya, hah nanti tiba-tiba harus bayar pada saat apa gimana gitu. Terus kayaknya sih dia nggak tahu ya, yang Kak Cika nggak tahu itu kan optionnya kita bisa ngeganti menu nggak, atau kalau kita ganti menu harus ganti QR code lagi ya nggak apa-apa lah, yang penting kan kita nggak berbayar juga. Nah ini ibu misalnya mau nambahin logo bisa di tengahnya gitu. Nah Betul-betul. sekarang gantian ibu share screen terus buka link yang Kak Cika kasih supaya ibu bisa login terus bisa desain langsung Oke, kita supaya coba kita bisa. langsung. Ini maksudnya ke ini, ke explore. Bukan, Kak? Masuk ke link yang di chat, Bu. Ya. Link yang di chat. Share screen dulu. Oke, link yang di chat. Jangan lupa share screen, Bu. Di chat. Di chat WA ya, Kak? Di chat ini, Bu. Di chat Zoom. Atau di WA juga dikirim deh. Tata-tata. Di chat WA. Ah, itu ada. Lu masuk nih kan? Ah, iya nih. Ada. Oke. Yuk, share screen-nya, Bu. Kalau ini berjalan lancar, enak nih tinggal dipasang, dicoba. Ini terus Kak, ini kelihatan Kak Cika. Mana layarnya belum ada, Bu? Oh iya, apa ini dulu ya? Share screen ya? Ya, share screen dulu. Lupa saya share screennya gimana ya? Ada button di Zoom? Di Zoom, ibu ke Zoom. Ada button Zoom hijau. Ya? Nah, terus share desktop aja biar kelihatan semua. Bentar ya, zoom, share desktopnya. Ini. Wish. Kak. Yang share screen ini ya Kak. Share screen ya. Terus pilih desktop aja kali ya. Desktop. Share. Pilihannya sebelah mana Kak? Pas kita share, itu tuh kayak ada pilihan gitu apa? Ah, ini ada udah. Sudah Yes. Kak. Ya, udah. Ya, mohon Bu, mari. Tapi tampilan saya jadi sekarang hilang. di mana? Di mana tampilan saya ya, Kak? Kayaknya ini deh, Bu. Ntar, kecil-kecoret ya. Kayaknya ini deh. Ini bukan.
Mana? Oh, ini ya. Ini ya. Ah, itu ya. Ya, iya, Terus iya, iya. masuknya ke tadi. Ah, ini udah ada nih, Bu. Di atas. Mana, Yang Kak? Eh, ada ini. tab. Iya, Kak. Sebelahnya. Tab. Yang tab yang ini, Bu. Yang ini. Yang sebelahnya. Menu QR code. Yang ada tulisannya menu QR code. Cimera foto tiga ya. Ish, Yang ini. mana sih? Ada, Bu. Tabnya. Ininya ketutup sama ini. Ah, Oh, ini. ketutupan sama si itu ya. Iya. Kabarnya. Jadi saya lewat Ah, yes. klik. Asik. Oke, Bu, silakan. Eh, Oke. ntar dulu deh. Sign up dulu, Bu, di pojok kanan. Time out pojok kanan. Ya. Bawah atas, Kak. Sign up. Ini ya? Eh, bukan. Yang pojok kanan atas. Yang ini. Nah. Eh, bukan ini ya? Ini mana, Kak? Paling atas ketutupan nggak sih, Bu? Use Zoom pause. Kan. Ini nih, ini yang Kak Cika kasih gambar, kasih coret ungu. Sign up. Oh, saya ini. Kelihatan. Ya, itu bener. Yes. Masuk ke Buttonnya, Bu, yang diklik. Klik, klik, klik kiri. Klik kiri, jangan klik kanan. ini ya, Kak. Yang ada ini. Ah. Ini Ya, ya, new ya, user ya. ya. Yuk, kita itu dulu. Memang user. Silakan, Ibu bikin dulu. Yes, dah. Terus, terus. Sudah. Terus. Udah, berarti Ibu tinggal ke desain. Oke, Langsung. desain and customize, Bu. Klik yang ini. Ini save Yang apa nih? Oh, save password. Save ya, Kak. Saya Bu. Oke. Nah. Ini, sekarang ini. Coba. Ini, oh, desain custom. Oke. Okay. Oh, mulai berarti. Ya. Silakan pilih warnanya apa. Kira-kira. Ini apa? Klik for support. Geser aja Klik. nih. Close aja lah. Close aja. Oke. Close aja. Oh. Ganggu dia. Alas apa ya? Enaknya warna apa ya? Okay. Ini warna apa, Kak? Ibu logonya apa sih warnanya? Miripin aja sama Ya, logo ya. warna logonya tuh hitam putih. Saya kirimin logo Kak Cika ya, PWA ya. Nah, coba coba. Hitam putih ya? Atau Kak Cika minta kontrol juga biar bisa bantuin kan? Ya sih. Mana sih? Logo, logo. Logo. Oh. Ini gimana? Oh iya. Bisa. Suka lupa nyimpan. Nah, ini dia. Dia itu, Pak. Saya kirim BWA. Oh iya, hitam putih yuyu berarti gini. Ntar Bu ikutan Bu, tolong di itu, tolong di approve. Bagus eh, simple ya. Itu masukinnya gimana ya? Bu ini coba diklik, Kak Cika di approve dulu biar bisa ikutan kontrol. Oh, ini proof ya. Yuk, approve. Oke. Nah, berarti kan Ibu maunya hitam putih ya, berarti primernya hitam gitu ya misalnya. Eh, kok nggak sangat klik ya? Okay. Tapi lari ke warna ini juga bagus ya, Kak. Ini Oh, nih nanti agak lagi. gak apa-apa, nanti kita ganti lagi lah kalau misalnya nggak cocok. Misalnya sekarang hitam putih deh gitu ya. Jus. Eh, kok nggak mau ke atas? Ah. Kok gini ya? Hey, apakah dia beneran putih? Putih. Putih itu bukannya FFFF ya? Bentar, ini di
Bukanya FFFF. Nah, Ini kan. kayaknya itu. Dah, berarti warnanya hitam putih nih, Bu. Yang kanan kan ini hitam Betul. putih. Nah, background, Ibu mau pakai gambar sendiri atau mau pilih yang ada di sini? Kecepatan. Pilihannya apa ya? Yang ini ya, yang tadi itu ya. Ini, apa ini? Atau yang mana? Ibu boleh pilih. Atau kita mau upload, Ibu punya gambar apa? Kita upload ngambil dari itu aja kali ya, dari Google-nya Edol ya, Kak. Oh, ya udah Bu. Coba di Google dulu Bu, terus di download terus kita upload. Ibu buka dulu Google-nya. Ya, benar. Kok jadinya ini ya? Tapi buat background apa ya yang nggak terlalu rame banget? Iya. Maksudnya bukan ini sih, Kak. Ih, jadi lapar. Makan ya, Kak. Ini udah, tapi lihat kayaknya enak banget ini. Menakjubkan. Nah, ambil dari yang mana ya? Nah, itu bagus loh kayaknya. Mana Kak? Kurang. Oh, yang background ruangan gitu ya, biar kelihatan. Masuk. Apa nih Kak? Pakai yang mana? Gambar-gambarnya kok susah ya bukanya. Pasti geser-geser. Coba nanti kita download aja, klik kanan terus download. Kayak yang lainnya gimana ya? Mana ya, Bu? Oh, itu yang ini. Yang ini kan apa? Gambar ruangan aja kali ya, Kak? Oh, ruangan aja ya kan buat itu. Penuh. Background. Kalau makanan nanti Iya. kepenuhan. Ya udah, yang tadi ruangan yang tadi. Nanti jadi nggak itu ya. Nggak apa maksudnya. Monoton ya, kan dalamnya mau ini. Ini aja mau pakai ini, Bu. Gambar yang ini. Mau pakai itu atau mau pakai yang buka ke itu lainnya gimana ya? Bentar. Sehat, Pak. Siapa? Ada meeting di kampus, tapi kabur. Udah Kak, ada tamu ya? Enggak. Bukan, ada meeting terus cuman Terus gimana Kak? absen Enggak apa-apa. doang. Jadi tinggalin apa-apa. Asal halo, Pak. Udah datang, Pak. Siap, udah. Terus udah. Baru ini, ini. Kak, coba saya kirimin screenshot ke kakak Ini mau nanti. di save, Bu. Coba. Save aja Oh. gambarnya. Kita Ini coba ini. nggak burung nggak sih, Kak? Gak bisa. Ntar lu, Bu, Ibu. Bagus Yang nggak menurut mana? Cik ya itu? Ada yang lain yang nggak yang keburem ya? Iya. Kalau Agak sama. buram kalau ada yang lain sih lebih bagus ya. Ada nggak? Ini tapi save aja lah buat jaga-jaga. Siapa tahu mau dipakai. Ada lagi nggak Bu gambar yang lain? Kalau yang ini coba gimana menurut Kak Cika? Ini makanan semua tapi atau mau cari? Oh, ntar dulu, dulu Kak Cika coba cari deh. Ini ada. Makado ayam goreng. Kali aja ada orang nge-review terus gambarnya bagus, kita ambil aja. Iya, Oh, tapi betul. agak buram. Iya, saya lagi ini, lagi buka. Bentar, Bu. Ih, ada yang bagus ini satu. Mana sih, Pak? Taruh, taruh, taruh. Saya kirim ke WhatsApp ya, tapi taruh, taruh, Bu. Oh, yang Tapi ini mana? pinginnya yang jangan terlalu terlalu gampreng. Ini kayaknya oke okay deh. Ini buram nggak ya? Ini oke okay nggak ya? Tunggu, tunggu, tunggu. Ini lumayan, tapi ini Bu lihat di WhatsApp. Ini punya Ibu bukan? Apa maksudnya? Ini restorannya gini, ini bukan. Ini lumayan loh, bagus loh, nggak buram. Lihat di Mana kak? WhatsApp. Lagi on the way, on the way, on the way. Ya, belum Alah, masuk. loading. Iya betul ini punya saya. Mau pakai itu?
Boleh sih. Ibu download, terus ibu upload. Ibu download, terus ibu upload. Taruh, ibu Sama taruh yang di laptop, di download. ini mending mana nih, Kak? Yang mana? Mana? Ini ada lagi nih. Tuh kan yang meeting juga pada ngomongin anaknya sakit semua pilek batuk, Bu. Nasib ya. Lagi Lagi musim musim, emang. musim. Iya, lagi musim. Jadi saya nggak sekolah. Kenapa ya? Pada beraktivitas lagi tuh jadi imunnya pada adaptasi lagi gitu kali ya, kayaknya. Terus lagi pancaroba kayaknya kan peralihan kali ya. Oh, mungkin pancaroba juga. Pokoknya mah Kak Cika sekarang mah asal jangan DBD aja ya. Ya kan, Bu? DBD Jangan COVID sih. aja. COVID juga jangan, sih COVID jangan. Udahlah, pokoknya yang sehat batuk pilek Pak ya udah deh, tapi jangan. Atau mau yang ini nih, Kak? Mana, Bu? Yang mana? Nih, bentar. Saya screenshot-kirim ke Kak Cika ya. Nanti Kak Cika liatin ke ngambilnya kumaha. Ya, gaptek saya. Mana? Nah, udah. Mana nggak kelihatan ibu mukanya di mana? Di itu lupa nah ya di apa namanya di WA WA saya kirim WA. Oh ini. Udah, buka di sini gimana ya? Nah itu ibu kok ngambil dari mana sih ini gambarnya? Ngambil dari ini Kak, dari apa? Ini buka di sininya bagaimana ya? Cika bisa, Kak Cika bisa, Kak Cika bisa. Bisa, bisa. Nih, nih, ibu. Ibu, ini, ibu. Oh, ini, ibu. Kak Cika kirimin gambarnya, ibu. Upload ya. Nih. Ini kan yang ini. Mana? Ya, Aduh ya. sunset-sunset gitu ya. Ya. Ada apa? Bagusan itu atau mending dalamnya ya, Kak? Mau dicoba aja. Coba Coba dulu ya. aja lah. Kalau udah jadi, kalau saya udah nempel di menu. Eh, kok nggak nyampe-nyampe sih? Astagfirullahaladzim, internet ini. Ah, ini Kak. Ada. Aduh, ya betul. Bu, download. Coba download, Bu. Terus kita upload. Eh, berarti Downloadnya Kak Cika bagaimana? tuh bisa kok. Oh gini Bu, punten. Nah, ini kan dari aku ya. Aku mau mendownload sendiri. Nah, ini ya. Kak Cika download. Di kanan ya. Oh, ya. Unduh. Kita Oke. taruh di mana ya? Dokumen. Ya, dokumen ah, takut pusing nggak ada download ya. Biar nggak Gampang ngotot. itu, Oh, di sini Kak. ya. Nah, ya. Download aja, download. Berarti di download, save. Oke. Terus kita ke sini. Ah, terus kita ke sini. Terus kita pakai yang ini. Upload. Upload yang Dari tadi download ya. upload. Ya. Upload kita di Di situ. Nah, ini itu Kak, yang atas. ya. Ini ya WhatsApp ya? Ya. Eh, benar, ini jam 1.35 ya? Open. Coba. Crop nggak ya? Ininya paling biasa. Gimana Bu? Mau digeser? Ini, geser kiri. Ini. Biasanya di sini, Kak. Sok, ibu yang geserin Bu. Gimana? Segimana? Segitu ya? Kayaknya cakep ya? Ini segini ya. Bentar gak kurang dikit. Pulang ke sini biar sunsetnya kelihatan. Asik kayak bagus banget sih. Nah. Nah. Ini ya. Cakep. Crop. Ya, crop. Crop. Oke. Okay. Ntar dia memproses dulu. Nah, dapat satu. Tapi ntar dulu kok nggak muncul di kanan ya? Apa dia loading dulu?
nggak berubah ya? Belum kali Kak, masih tuh, masih udah nol dikit. Kok jadi gini? Pokoknya gitu ya, belum kali Kak. Belum, belum semua, jadi belum full kali Kak. Lama gitu maksudnya. Oh ya, lagi loading kali ya, udah deh. Ya wes, ya wes gitu sih. Atau gimana sih dia Soalnya maksud? ini di sini mah udah bagus di gambar itu. Oh ya, ya. Kak Cika nge-lag, nge-lag. Terus ini Bu sekarang menu Bu. Menu ya. Kita menu Bu. Menu siap. Coba kirim ke Kak Cika. Menu. Oh, atau gimana caranya? Ya benar-benar gini sih. Banyak banget ini Kak menunya Kak. Hah? Image. Nah, sekarang, sekarang gini Ibu, ini kan sebenarnya nih ya, ada dua hal loh sebenarnya. Kan ini ya gambar orang-orang tuh menunya udah gambar sama harga kan. Nah, Ibu kan baru gambar aja ya, gambar gambar Iya, makanan. udah sama harga Kak. Coba Kakak lihat Wow, di udah sama harga. Yes, ya udah yuk, berarti kita upload yuk. Eh udah ya udah. Oke. Ya udah, ini upload dong. Eh udah di mana? Ibu kirim di mana? kirim di WA Kak, kirim di WA. Oh, nice. Ibu taruh ini di folder mana? Apanya? Di si foto-foto ini ada di mana? Itu folder di WA, saya belum taruh di laptop. Saya Taruhin di milih laptop laptop nanti dulu kita ya. uploadin di sini. Ini kalau Iya gitu betul. ini Kak Cika upload aja. Saya Kak Cika kalau nge-save harus di ibu kan? Tetap harus di ibu kan? Tunggu ini berarti dimatiin dulu yang ini. Ibu tar dulu. Eh, kok hilang? Kak, bentar, biar ketok-ketok sebentar ya, Kak. Ah, kemana tadi itunya? Tapnya Hilang. hilang, Bu. Oh my God. Tabnya hilang. Ntar dulu. Tabnya hilang. Alah, tadi di mana? Cek dulu. Sorry, Kak, ada yang muncul. Ibu, tolong bukain lagi linknya. Kenapa jadi hilang ya? Apa yang mana, Kak? Yang tadi ada di itu. Yang ada di chat. Yang QR code. Kenapa ya Oh, hilang tabnya? yang QR code tadi. Berarti saya maksudnya ke mana nih? Ke Zoom ya? Masuknya kemana, Kak? Ke Zoom ya, Kak? Tadi Bu tolong. Eh, bukan. Ke itu ya? Ke Semoga Zoom ya? nggak hilang. Ke WA-nya Kakak ya? Yang di Zoom di close. Ke WA-nya Kak Cika, Kak. Berarti ya? Link-nya tadi ya? Oh iya, coba ke atas. Susah ya. Susah Kak, gimana ini ke atasnya? Coba coba sama kecil kali drag. Eh gimana? Eh kok hilang? Bentar. Tenang Bu, tenang, tenang Bu. Tenang. Oke. Kita giniin. Nah. Ke atas, ke atas. Eh, kok gak mau? Nah, ini.
Nge-lag ya. Allahu Akbar, bentar. Apakah kita bisa ngedrag dia ke Nah, atas? ini dia. Nah, ini. Yuk. Jreng. Nah. Yes. Ulang lagi berarti nih. Enggak, udah masuk. Ini kan, Bu, aman kan? Oh Tapi iya, udah. kita kan pilihnya gambarnya ini kan. Eh, dia ngapain nih? Roti. Ini kan, kita pilihnya gambarnya ini. Eh, bukan dibuang. Nah, itu. Oke, terus kita mau upload gambar sekarang. Siap. Oke. Bismillah. Ini mau dihapus dulu berarti. Baru Bu. Nge-like. Ini kita hapus dulu aja. Oke. Yuk Bu, di mana tempatnya? Saya dikirim ke WA-nya Kak Cika. Iya, tapi harus di-save ke yang Ibu. Oh, Karena harus uploadnya masuk kan save dari... ini ya. Kalau dari handphone saya nge-save ke sini berarti maksudnya ke sini. Atau gini ya, dari sini ya. Oke. Bisa, bisa, bisa. Kita ngambil yang mana ya? Gimana caranya ngambil semua? Ntar loading, Ya. login, Ini. scrolling. Ah, ini ada banyak, kita save aja semua. Bisa nggak ya? Segambreng itu kita save ya, segini. 13. Ah, bisa nih kayaknya, Bu. Unduh semua. Nah, itu. Unduh semua, benar. Yes. Cepat jadiin satu di itu ya, Kak. Yang di tadi apa? Nah, di-download aja ya, Pemanasan. Bu. Iya. Ini download itu ya. Nah, itu. Okay. Oke, berarti coba buka. Bisa dibuka. Apakah aku bisa membukanya? Ya, nggak ke, sorry Bu. Nggak ke ini. Nggak ke save. Coba ya sekarang. Saya upload. Hah. Eh, kok nggak ada Bu? Tadi ke save kemana? Nanti ke download kali Oh, Kak. salah. Ini bukan download. Download harusnya. Download, download. Ini download, Bu. Loh, tadi kok nggak ada ya? Udah di-save. Apa? Salah. Save ya? Loh. Udah kok. Coba lagi, coba lagi. Tes lagi, tes lagi. Unduh semua. Nah, unduh semua ke download. Ah, ini ada udah. Dapat kah? Oh, tadi udah masuk, Bu, tapi Mm-hmm. kita harus ngebuka dia pakai gimana caranya? Dia pasti bentuknya. Oke, gimana caranya buka ini ya Bu? Ini dikecilin dulu. Jika perlu buka browsernya harus diekstrak dulu. Ini close dulu ya. Oke, kita buka file manager. File manajernya mana ya? Kak, saya nelpon suami sebentar ya, Kak. Siap-siap, Bu. Siap. Jika buka ini dulu ya. Manager. Halo, ya. Dia aku ada SMS Kak ya. Halo, itu dulu aku lagi sama Kak Cika.
Ya, nanti ngabarin, nanti ngabarin. Ya. Oh ya. Lah, kok gak bisa? Ntar dulu, Bu. Oh, oke. Ini berarti, oh. File. Ah, File Explorer. Thank you. Nah, berarti kita ke download. Terus kita buka. Ini, nah, mega ya lumayan nih. Ekstrak dulu, baru bisa dipasang. Bisa, Kak? Bisa nggak kita ekstrak dulu, Bu? Bentar. Kita ekstrak ke download aja lah ya. Ini bentuknya soalnya tadi di zip. Ntar kacik-kacik dulu. Export dulu deh, export di ekstrak dulu coba ya, di ekstrak ada nggak, ah ini udah ada ini kan semuanya WhatsApp image 144 ya. Okay, kita sekarang ke sini lagi, Jadi disimpan di mana, Kak? di download, Oh, di download tadi kita ya. coba Oh, tadi sekarang kita dikompres dulu. Eh, kok dokumen? Nah, ini udah download tadi. Eh, iya ya, maaf Pak. Oh, Kak. Maaf, maaf. Ini. Oh, bukan. Di download ya. Oke, yang mana tapi ya? Ini deh, satu ya. Ini. Eh, kalau mau semua bisa nggak ya? Sampai sini. Bisa nggak ya? Oh, nggak Aduh, bisa. Harus satu-satu. satu. Harus satu. Oh, berarti satu-satu. Oke, berarti satu-satu. Oh, yang bentar, ada banyak juga ya. Ini ya, coba satu dulu. Open. Download kebesaran size-nya ya. Mana ada? Nah, Kak. Oh, ini salah. Nah. Oh, yang ini sih salah ya. Harusnya yang bukan yang itu, yang satunya lagi. Tatar, image-nya berarti Oh, di oh, atasnya. atasnya. Tadi kan WhatsApp juga namanya. Taruh. Ah, harusnya Atas yang lagi, ini ya. Kak. Yang Baik. ini kan? Kayaknya. Taruh. Ini kan yang 54 ya. Open. Coba. Ah. Oh ya, masih. Ah. Oke ya, satu. Ntar Tapi ini dulu agak di burung kanan apa ini ya, mau. Kak? Enggak. Gak tahu kayak tapi kita tuh kayak Oh, gitu, Bu. enggak nih, Kak. Dapat tuh. Eh, bagus ah. Dapat tuh, ya. Cakep ya. Oke, gak sih? Alhamdulillah. Nah, ini juga dapat tuh, Nah, Kak. berarti iya, yang gambar sunsetnya juga dapet. Ih, bagus. Haus ya. Kalau kita merasa haus, berarti bener gambarnya bagus. Bagus ya, bikin ala-ala saya. Mantap, oke. Ini semoga langsung nge-save. Ya udah, kita tambahin. Berarti sekarang upload lagi yang ke tiga berarti eh Berarti dari berarti kan atas yang ya, keenaknya minuman dulu apa makanan dulu ya? Makanan dulu. nah kalau makanan dulu sebenarnya bisa ditukar sih posisinya coba yang ini sekarang ya yang ini apa ya? Ini makanan kali ya oke. Dia Coba kita ngikutin lihat kita bisa ikutin range ngeplot gak ya apa posisinya itu ya? ntar tuh kan Bu bisa digeser ke atas
Kalau ibu pengen ke atas, ini geser ke atas tuh. Enak loh, ini bagus Oh iya. editornya. Tuh, Iya bisa gini. benar-benar. Bisa digeser ya. Gesernya gimana Itu tadi, kan. Kak? Gini Oke. doang ya? Berarti. Apa? Sok ibu mau coba. Coba ya. Ini Nah gitu. ya, Kak, Masukin. yang ini Terus udah nanti ibu bakalan. atur aja mau posisi ke berapa kan. Ini kan yang tadi sama Kak Cika. Yang kedua dari atas. Ya, ya itu. Ya, Kedua dari atas. 07 ya. Tadi 06 Ya, ya, Cika ya. berarti bawahnya satu. Nah, ya, ya. Ya. Ada. Ah, tuh kan. Terus ibu geser ke atas kalau ibu pengen tambahin. Oh, ini ya, pakai ini ya. Ah. Oh, ya. Ih, bagus. Oke. Tambah lagi berarti. Tambah lagi. Tadi ini. Ya, situ lagi. 06. Oh, 07-nya ada 26. Bagus juga ini ternyata. Wih. Lagi. Semoga lah dia batasin ya. Kalau saya dia batasin kita pusing deh harus Iya, ya betul. deket Cuma gambarnya. berapa berapa menu yang bisa masuk gitu ya, Kak? Oh, cuma boleh 5 ya. Iya. Ya, 5 dikit. Iya. Tadi mana ya, Kak? Ini 2, kan. 3, 4 kali. 5 deh kayaknya. Ini Yang kesalahan. kelima, Bu. Yang itu apa yang 8 ya? Kayaknya belum deh. Udah. Nanti bisa di close ya. Oh iya, belum. Paling jadi double. Kenapa, Kak? Bener? Belum ya? Ah, bener belum ya? Belum enggak? Kayaknya ayamnya itu kan ada 5 varian. Oh, iya bener. Itu sambal kah? Pengen sambal enggak? Kayaknya enak tuh sambalnya ada apa aja sih itu? Mau ada di Bandung gak sih ini? Di Bandung di depan Unla, Kak. Tapi enggak selengkap ini sih. Yang di Bandung Bisa tuh gue send? Bisa gue phone? bisa kan tinggal Mbak, itu kalau aja ada. sih kontak kontak by phone tapi GoFood nggak ada? kerja sama GoFood cuma by phone aja. Oh, kapan kamu mau nyoba ngiler? Tapi nggak sekomplit ini kalau yang di Bandung mah Kak karena tempatnya kecil. Tapi kan rasanya sama kan? Maksudnya Iya sama kalau kan? untuk yang sama ayam gorengnya Kak. Ah, pengen nyobalah. Ingetin, Bu. Karena Nanti induknya minta itu. nomornya Bandung ya. Nanti mau pesan. Langsung pesan aja. Apa pesan ke ibu apa gimana? Pesan ke langsung ke sana boleh. Saya nanti saya terusin ke sana juga bisa gitu. Oh, saya minta QR code-nya, Bu. Saya mau pesan. Di sana belum ada. Lucu Tentunya juga. juga belum lengkap selengkap ini. Wah, kalau udah hilang tanda panahnya gimana naikinya ya, Kak? Tadi ibu bisa ntar ketika naikin coba ntar geser dulu. Ini Nah kan hilang. Oh, ini nongol nih, Kak. jangan itu oh ibu mau 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 naikin mbak gambarnya bukan ini bu Enggak, ntar nanti geser ke ke bawah kategori, masukin ke kategori masing-masing gitu, Kak. Makanan dulu gitu maksud saya. iya benar ibu Gitu. sekarang lagi mau geser gambar oh mau geser yang paling bawah ya. Iya, yang ini nih, Kak. Nah, ini naik. Nah. Ah, iya benar. Gitu. Udah berapa, Kak? Nah, Ini gitu. sedikit Oh, kanan. lagi. Minumannya banyak juga berarti. Tadi yang mana ya, Kak? Ini kali ya. Ini udah belum ya? Terus, ah, Kak, gak mau, Kak. Dibatasin ini, Kak. Enggak, ih, minumannya masih ada lagi.
Oh my God. Maksudnya aplikasinya ngebatesin. Mana ya gitu? Tuh, nggak mau. Serius. Coba, Mak Cika. Coba, coba. Di sini bisa nggak ya? Tunggu, tunggu, tunggu. Dia mana ya, Bu? QR code chain. Di maksimum files yang di uploaded to QR code. Apa tadi namanya? QR code. QR code chain. Ya, kalau dibatasin sedih. Kayaknya nggak ada batasan loh, Bu. Apa why did my book upload CSV? Nggak bisa. Tunggu. The limit of QR code. Nggak ada limit harusnya. We get offer. Oh, dia tuh nanti bayar. Sebenarnya mereka tuh katanya nanti akan minta bayar kalau bisa gini, Bu. Jadi ada isu. Isu kalau kalau gratis ya, nggak banyak yang bisa nge-scan, dibatasi sama dia. Orang yang nge-scannya cuma sehari boleh 1.000 misalnya gitu. Tapi jadi kita harus siap-siap kalau misalnya ternyata pelanggan kita ada 2.000 misalnya, terus cuma bisa nge-scan 1.000 sehari. Nah, berarti kita harus ganti lagi nih QR code-nya, sistemnya bukan yang ini. Tapi harusnya bisa, Bu. Ini masih boleh. Kenapa ya? Coba Kak Cika Coba cobain. kasih Kak yang itu. Ini udah semua, ini belum semua kan, Bu? Ini keberapa sekarang? Ini. Yang kosnya yaitu Kak. Open ya, coba. Nggak bisa ya. Dia batasin ya, tunggu. Coba kita lihat. Kalau dia display di atasnya kayak gimana? Atau takutnya cuma nge-lag aja. Tunggu. Oh, dia maksimumnya ukurannya, Bu, kayaknya. Tunggu ya. Gepuk ayam, tumis kangkung. Coba ya. Dia tuh katanya. Oh, iya, Bu, kayaknya dibatasin. 2 mega. Jadi kalau filenya udah lebih gede dari 2 mega, dia udah nggak mau ngupload, bukan jumlahnya. Jadi gimana ya? Kita coba misalnya. Hah? Kita coba misalnya pakai yang ini gitu. Ya, kenapa ya? For free. Wah, lebih susah. Iya ya Kak, dibatasin ya. Oh, dibatasin. Kita filenya cuma lebih dari 2 mega berarti, Bu. Berarti harus Sebenarnya dikompres. bisa gini sih. Gimana, Kak? Oh, atau gini Kak Cika download dikecilin dulu, kita coba upload lagi apa gimana ya? Gitu Iya, aja kali ya. dikompres dulu gitu ya. Coba-coba ya. Gimana sih? Di-resize lagi. Nah, ya. Ya, downloadin ya, Bu, ya. Bayang, Bu. Ibu berarti satu-satu ya. Kok nggak bisa segambarnya? Kalau di handphone gimana? Dia berkelompok nggak biar lebih cepat? Ah, oke. Okay. Saya download semua. Ibu kirim gambarnya ada berapa, Bu, total? Saya 13 hitung ya? ya Kak, saya juga lupa. Belas. Satu, Ya. dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas,
12, 13, 14, 15, 16, Kak. 16. Oh iya, 16 bener. Oke, 16 ya. Ntar pindahin dulu ke laptop, terus dikecil-kecilin dulu. Tunggu. Biar kita muat deh. Tapi nanti berarti harus upload ulang. Terus Kak Cika kirim ke ibu. Ya. Pokoknya total tuh mereka nggak boleh lebih dari 2 mega. Oh. Gitu. Ntar ya. Dibatasi. Itu kita total banyak banget ibu ini. Ah, 2 mega udah lebih. Udah lebih kayaknya ini mau 3. Oh, ntar. Berarti kalau gitu satu-satu dikecilin dulu ya. Yang ini berarti file tools adjust size. Ntar ya kasih ganti nama ya. Ntar. Diganti ya Ini benar. berarti dibuang-buang dulu ya yang di Nah, dalam. ya benar ibu pintar. Buang-buangin dulu yang di situ. Kak Cika merusak dulu yang di sini. Namanya dikasih 1, 2, 3 aja lah biar nggak pusing. 2. Mana sih? 1. 2. Oke, 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Lima belas, oke. Resize dulu, berarti kecilin aja ya. Gak apa-apa lah, resolusinya turun dikit lah ya. 400 kilo, gede banget filenya. Kecilin jadi berapa ya, segini? Jadi 4 kilo kilo masih gede. Jadi berapa dong? 1024 339 800 232. Berarti kalau 2 kilo 2 mega berarti kita 200-an ya. 200-an lah pokoknya. Oke. Oke ya, ini Kak Cika kecilin jadi segitu ya, 640 kali 640. Save. Terbit. Oke, Kak Cika kecil-kecilin ya. Aku makan kacis ya, 8. langsung nih dari rumah kecil ya. 105 ya. Semua malah lagi cucu menanggungnya. Tools, adjust size, kita berubah jadi 640 kali 0. Oke. Save. Oke. Ada Bu, satu-satu nanti dikirim Pak. Yang tiga juga dikecilin dulu. Tools, size. Size-nya jadi 640 kali 40. Oke. Empat sekarang. Empat, tools, ganti lagi size. Iyalah biar nggak berat juga ya nguploadnya ya. Oke. Sayuran. Aduh, sambil ngeditnya sambil lapar deh sayuran tumis kangkung lagi. Hah, nasi goreng ini dia penyet lagi. Oh. Lo puasa kiamat deh. Ntar deh. Oke. Lima udah. Enam sekarang. Aduh, sambalnya kodok lagi. Ada itu goreng, ada kol goreng. Ini sejudulnya sambal terasi, Kak. Oke. Sejudulnya sambal olenjeng. Wah, ada pepes ayam kampung. Aduh, gile lah ini. Hebat banget sih restorannya. Aduh, kayaknya nggak kuat. Oke. Tenang, Bu. Sudah 7 sekarang. Empat. Jangan malu ya. Itu Bu.
Kurangnya kejam. Nah, itu ayam gibah sama ayam bule. Lapar lah udah. Custom 40 kali 640 C. Oke. Lagi di ini ya, Kak. Kecilin ya, sekarang, Kak. Oh, sekarang 10. Gepuk. Gepuk ya, Bu. Ya Allah, enak nih pasti empuk. Gepuk. Gepuk bareng, gepuk jadi kecil juga. Oke, sekarang sop. Oh, ada iga bakar juga. Sama tumi. Tumis penyet iga. Ya Allah. Kebanyakan menu. Maksudnya nggak ada yang nggak enak ini, nggak bisa nggak makan semua. Kacau, kacau, kacau. Wah, milkshake-nya ada strawberry, ada mangga, ada alpukat. Ah, gile. Ini kalau setiap hari pesen, nggak ini nih, nggak bisa berhenti makan. Bang terus, oke, tinggal 4 gambar lagi, Bu. 12 udah. Sekarang 13, 13 apa? Yogurt. Aja saya. Okay. Aduh, gambar-gambar itu emang menggiurkan, lagi bikin lapar. Okay, yogurt. Yogurt series. Ya, yogurt udah. Sekarang iya ada kopi. Ah, Kak Cika mau kopi. Segala dijual, Kak. Gak ada. Kesini udah gak kemana-mana lagi. Udahlah, udah beli kopi, udah beli yogurt, udah beli segala makan, bungkus, udah segala. Kan bapaknya ngopi, ibunya jus, iya, anaknya yogurt. Iya, terus ini ada soda gembira. Yang paling bungkus soda gembira. Gak mungkin gak beli, orang kalau kesini pasti semuanya dapet lah. Semuanya pasti mau. Oke, sekarang, oh ada buah, hah, jus melon utuh. Sama mix berries, ada strawberry mampu buka. Allah Akbar. Ini melonnya no water, no sugar itu, Kak. Melon bener-bener buah di jus aja. Oh, tapi diwadahin gitu ya? Iya, dibalikin lagi ke wadah melonnya. Hebat ini. Ini luar biasa. Kacika download dari situ. Ini sekarang udah lebih kecil-kecil. Dikirim ke sini. Oke. Oke. Sekarang berarti balik ke ibu ke sini. Oh, ini kan ya? Eh, mana ya? Ini ya. Bu, belum sampai ya yang kecil kirim ya? Apakah? Foto-foto. Udah. Kok nggak ada? Ada di WA, Kak. Tunggu. Ini lagi buka WA-nya tapi nge-lag. Nah. Tapi ini bukan yang Kak Cika, ini yang ibu. Tapi ini kok di handphone keluar? Nah, ini, Kak. Oh, ya Allah nge-lag. Iya, tuh. Tunggu sampai mereka banyak dulu biar berkumpul. Ya. Tunggu sampai semuanya muncul supaya tinggal ngedownload bareng. Oke. Terus. Asik. Udah semua? Belum. Kok udah 16 belum ya?
Udah belum ya? Udah belum? Eh, udah semua belum? Belum, Bu. Tunggu. Dia masih meloading, meloading lagi. Ya. Kemis kangkung. Ada mendoan. Ya ampun. Misteris. Makan juga suka mendoan. Enak lah Bu mendoan. Ini nggak ada yang nggak suka di sini mah nggak ada satupun yang nggak suka. Silakanlah udah ini. Ya nggak suka piringnya doang kali ya. Nggak suka piringnya doang. Nah udah semua nih. Tapi kenapa dia nggak mau berkumpul ya Bu ya biar gampang downloadnya ya. Gimana caranya supaya dia berkelompok? Udah semua kan? Nah. Coba tolong semuanya satu, jadi satu. Ya, mungkin susah, Bu. Kalau dia tidak berkumpul, Bu. Berarti harus satu-satu. Ya udah satu-satu. Ini udah keluar semua nih kayaknya dikasih Kak. Ya. Dia udah Bu. Tapi Tapi dia masih nggak mau satu-satu ya. berkumpul kayak gini, jadi kita ngedownloadnya sih satu-satu. Heeh. Aneh ya. Maksudnya di WA mah ngumpul dia. Iya emang kalau di WA WA gini suka nggak ngumpul. Kalau di itu kok jadi nggak ngumpul. Ah, satu-satu. Berarti semoga namanya sama biar kita nggak pusing. Ya. Nih. Nonton. Burung, bodas, tiga kos kuno koneng, wah itu kamu. Today, oh, gimana ya? Kita kasih nama gini aja ya Bu ya, biar nggak pusing, save. Satu gitu ya, apa pakai huruf atau gimana? Barbar ya, satu. Terus ini sekarang. Nah, ini dua. Oke, unduh. Ini dua. Itu sudah gembira dua ya. Ibu benar nggak sih? Eh bukan ya, sudah gembira tiga. Eh dua ya. Dua. Masih, Bu. Ini kan baru Oh. yang satu apa? Satu ini berdua kan ya? Iya, Oke, betul-betul. dua soalnya. Itu Iya. udah, terus Nah, digit. kopi tiga. Udah gembira udah, nextnya kopi. Kopi ini, Kak. Eh, bukan kopi. Mana? Ibu kemana ini, Bu? Kabur. Tunggu. Nah. Manggo, leci, yuk. Ah, ya, kopi dulu sekarang ya. Ya. Kopi. Kopi. Duh.
Iya. Kopi tiga. Safe. Terus sekarang yogurt. Eh, iya benar. Yogurt. Terus ngegeser, tenang bu, keluar ah. Yogurt. Download. Empat. Empat. Tenang. Habis yogurt berarti sekarang kita aduh, shake sekarang. Minuman satu lagi, Kak. Masih, Kak. Eh, ini kan yang shake kan? Eh, ntar lu ke scroll. Ada yang Shake kan gue sekarang? ya, shake. Minuman shake serisnya satu. Berarti ke Ntar ini. lu, ntar lu. Kepencet, bu, kepencet. Kepencet. Nah, ini kan. Eh, enggak dong. Oh, shake ya, bener ya? Ya, betul nggak? Oke. Ini. Terus baru iga. Ya, sekarang lima berarti. Berarti minuman lima, makanan Ya, sebelas. makanan 11 kayaknya. Ya, lima. Masak juga. Sekarang geser. Eh. Oke, klik. Sabar, berarti sekarang sup 3 kering. Aduh, Ya, betul ini. minuman 5, Kak. Ya, benar ya, 5. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6. 10. Makanannya 12. Oke. 3 udah. Sekarang oh iya, 12 ya. 11 apa 12? Masih Gepuk. harusnya. Gepuk sekarang gepuk. Aku dua. Gepuk. Oh ya, 11 tingkat. 11 ya? Ya. Gepuk berarti 7. Gepuk 7. Sekarang ayam buto berarti ya kan? Ya, tuh. Ayam buto ijo. Aduh, ayam buto ijo tuh berarti Ayam ayam utuh, sambal kayak ijo ya? sambal hijau, ya. Bang. Sambal bawang, tapi cabenya yang hijau itu, Kak. Iya bener, kayak yang di rumah makan Padang ya? Ya. Ayam buto ijo. Aduh. Ini 8 sekarang. Oke. Ikan goreng bakar cobek. Oh, ada ikan juga. Iya, kan tadi gurame. Kan pesnya. Itu ya ikan atas Kak, ikan goreng bakarnya belum. Tapi pepes juga enak nih kayaknya. Nah, yang Gula ini belum. ada lalu beli ngelag jadi ah ini kan Ya, betul. ikan goreng Ya, bakar itu. cobek 9 berarti ini 9 sih.
Bilang sekarang berarti pepes nih kayaknya. Ya. Kan, iya pepes benar. Ya kan? Ikan gurame, gurame kan masuk ke situ ya ikan. Terus sekarang pepes ya, benar ya Bu ya? Ya, Kita betul. pepes 10. Pepes 10. 10. Satu lagi sambal. Nah, 10 sambal 11. Ya. Iya, ada putih lah, enak lah. Ada putih, ada jengkol. Itu dua-duanya enak. Saudaraan Kacau, ini. tapi udah nggak ada temen. Kalau kalau udah makan nggak ada temennya langsung, nggak ada yang mau deket-deket. Tapi nggak bisa nolak itu, enak lah pasti pakai sambal. Oh, Tapi keren. masih ada ya, satu lagi nasi goreng. Apa udah tadi di atas ya, Kak? Belum? Ini nasi goreng, Bu. Iya, oh ini yang ke-11 ya. Tadi 10 ya, Kak? 11 sambal, ini sekarang 12. Oh, berarti ada 12 ya? Kayaknya ya, Pak, kita lihat. Nasi goreng, iga penyet. Nah, kan ini 12 sih nasi goreng. Terus, Habis ya? Ada lagi? kan Oh, 16. ada Tumis kenyang. kangkung. Harus 16, Bu. Baru 12. Tiga Oh, lagi. iya, betul-betul. Hitungnya satunya dari itu sih, dari minumannya. Jadi pusing. Karena 13 ya. Berarti tiga 13, lagi betul. harusnya. Tumis jadi 13. 13. Eh, kepencet. Tumis. Tumis kangkung ini enak nih. Genjer lebih enak, Kak. Iya bener. Genjer enak ya. Genjer tuh kan yang Iya. gepeng-gepeng micin. Ya gitulah gitu ya. Enak loh Iya. genjer. Hidup lama lu gak pernah makan genjer. Gak ada yang jualan genjer lagi. Ini kenapa Bu nge-lag? Gak bisa. Oh, oke. Okay. Sekarang mendoan. Tuh kan belum. Oh iya bener masih tiga lagi. Mendoan, ayam bakar, ya kan? Mana Sekarang mendoan kerap-kerap. dulu. Kalau pedas nih mau nih sama mendoan. Sama itu, Kak, apa namanya? Ya. Tumis tulang jambal. Wah, ada tulang jambal. Ada itu, peda itu Ini tulang harus berapa jambal kali itu ke situ ya jambal. mengulang tamunya? Harus 16 kali ke sini. Tiap hari pesan menu beda-beda. Dua lagi berarti sekarang ayam bakar sama ayam Ayam pedas. bakar sama ayam goreng. Kok ada gepuk ayam ya? Gepuk ayam gimana, Bu? Ayamnya disuwir gitu. Enggak, Lucu sih. jadi Ih, rasanya enak. kan kalau bumbu gepuknya biasa sapi. Nah, Nah, ini sekarang, ayam gitu. iya betul. Ih, baru tahu loh, ketika ada gepuk ayam. Praktis kayak gitu ya. 15 tuh kan berarti benar 15 satu lagi. Jadi kan orang nggak bosen, Kak. Benar. Hari Benar. ini makan ayam garak, goreng, besok ayam bakar, besok lagi gepuk, gitu. Terus saja. Berhenti. Udah, Udah yang safe. 16 ya, Kak. 16 aman. Aman. Dah, Bu, sekarang upload Bu di sini. Tadi udah sama Ibu dibersihin kan? Sudah. Nah. Nah, sekarang Ibu upload Ini ya. semua. Semoga Berarti kita cukup ya urut Allah. dari langsung dari belakang aja ya. Tadi ayam goreng tuh nomor 15 ya, Kak? Gak inget. Iya kayaknya. Bener Ibu jago ya. Bener kayaknya 15. Kayaknya ini open ya, Gak Kak? apa-apa. Oke. Kan bisa digeser juga. Iya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga cukup. Semoga cukup. Saya betul. Jago. Oke. Terus, Bu. Nanti kalau nggak cukup, dipilih aja kali ya. Semuanya bagus, enak, gak bisa dipilih. Iya.
Iya. Kak, bentar. Saya buka pintu dulu ya, Kak. Ada anak pulang sebentar ya, Kak. Boleh. Bentar, Kak. Ya, apa? Ya, jika juga bentar lagi buka pintu. Tadi kamu berapa ya, Kak? Tadi kayaknya baru 14 ya? Hmm. 16, 15. Nah, itu obat sini. Sini. Ini boleh kita belajar dulu. Berapa tadi ya? Sini aja. Sini, bu bukain. Sini, bu bukain. Di sini aja, pipis. Sini, bu bukain. Di sini, pi. Oh, sebentar, Kak Cika buka pintu. Iya, gantian. Mangga, mangga, Kak. Enggak. Ya, sini lah. Sini, bu bukain kacikanya nggak ada. Oh, sama? Baca sama siapa? Sama kacika. Oke, kakak. Iya. Kakak. Maaf, habis buka pintu. Ya, Kak. 9, 8. Nah, ini 8. 8, 7. 9, semoga bisa masuk semua ya, Kak. 7. Bisa kayaknya. Belum ada protes kan? Belum. Tadi dikecilin bang. Cuci-cuci deh. 7, 6.
Lagi tempatnya ke sini, ambil sini. Ini opa. Sini di samping sini. Ambil ini nanti ibu ajarin Ilham. Cuci kakinya sama kanan. Cucinya pakai sabun maksud ayam deh. Lima, oke. Oh, udah dong kali ini, Kak. Yang lima. Lima apa? Oh, double ini, Kak. Lima udah. Fish, kamu belum makan, Dek. Itu dia ambil di itu deh. Empat. Nah, ada. Ini kita. Empat. Tiga. 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 Ya, tiga. Empat. Oh, yang minuman tinggal satu lagi berarti. Satu. Tuh, gitu nggak boleh ikut, ikut lo tadi. Enggak. Dua, ayam takut pusing. Enggak. Satu lagi. Udah deh, alhamdulillah udah, masuk. Masuk kan semua? Coba Kak dihitung, ada 16 nggak? Kayaknya udah deh. Kayaknya udah deh semua. Minumannya kan udah 5. Karya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Iya, benar. 16 ini tinggal diurutin aja ya Kak, diurutin dulu ya. Iya. Berarti ini masuknya. Ibu, ibu sekitar ibu. Satu, dua. Nah, ini. Ya. Nah. Sebentar, Bu, buka pintu lagi. Mangga, Kak. Kembali lagi. Ya. Intermezzo. Intermezzo.
Ini sebenarnya setiap itu bisa dikasih judul, Bu, tuh ada title-nya. Oh iya, namanya berarti ya, Kak. Oh, jadi misalnya yang ini yogurt series, yang ini apa? Okay. Ini terus masuk ke ini. Udah sih, Kak. Cuman. Detailnya tinggal dikasih nama ya. Iya. Detailnya berarti ini yang terus ini yang pentas klik ke bawah. Bu, itu gepuk yang atas, Bu. Itu gepul. Laper. Gitu ya, Kak? Ya. Ya. Gepuk ayam. Karena ide bangsa. Bakal tiga terus tiga pedas tiga ini dan ya ini tiga penyet. Terus ini apa ya, gepuk gepuk sapi cobek gepuk sapi terus apa gepuk sapi pedas. Bentar. Ini jualnya malah lupa sendiri. Small. Terus ikan cobek, cobek. Ikan. Tumis. Cobek. Ikan bakar goreng, ikan pesmol, ikan cobek, ikan tumis jawa, ya pes, ikan, ini,
Yang di dalam sama tambah. Terus press bongkar. Dan Dori. Ikan nila dan Dori. Dori. Terus ini tuh jengkol. Terus tumis tulang tulang jambal dan mendoan. Mendoan. Enak gini aja apa ya kak? Aneka tumis gitu. Bisa. Aneka tumis dan kan di gambarnya ada detailnya ya. Sayur. Kalau ini baru ada tulisannya. Aneka tumis dan sayur asam. Sambal dan sambal. Lalap. Cengkol. Lalap. Terus aneka nasi. Terus ini apa? Ayam. Utuh. Terus ini apa dia kak? Jualnya malah lupa sendiri. Minumannya ini shaker series. Kopi. Kopi series. Terus ini apa soda ya? Soda. Soda gembira. Soda series. Oke, seri. Ya. Yang terakhir. Apa ya itu? Ya, kak. Dah. Nah, sekarang ini Bu, ini. Alhamdulillah. Terus kita masuknya ke mana, Kak? Sekarang ini berarti tunggu. Berarti geser dulu ke bawah. Itu ke mana, Bu? Kejauhan. Tunggu, Bu, kejauhan. Berarti ke bentar.
Background udah. Ini pun tinggal ini. Tunggu ya, sebentar ya. Bentar, Bu. Ini. Nah, ini basic information, Bu. Mau diisi apa? Ya, kelewat. Ya, kejauhan. Wah, kejauhan ke atas. Geser dulu. Tinggal nambah basic information, Bu. Nah. Agak nge-lag, jadi Kak Cika mesti pelan-pelan geser. Ini. Nah, ini Bu, basic information ini. Mau diisi nggak? Title-nya. Apa ya? Misalnya ayam goreng edol gitu atau apa? Ayam. Oh iya, boleh gitu aja ya, Kak. Oh. Goreng edol. Ini ya, Kak. Deskripsinya apa? Apa ya? Rumah makan apa? Rumah makan ayam goreng dan terserah ibu apa ya? Dan teman-temannya. Teman-temannya dan makanan 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 tradisional aja ya? Ya gitu boleh-boleh. Boleh. Tadi Siona Indonesia. Ya. Takutnya kalau ngomong Sunda nanti aku saya ngeluarin masukin Jawa. Oh, benar. Terus. Webnya masukin nggak? Oh iya, website masukin. Masukinnya apa ya, Kak? Yang di itu. Yang di Google aja ya, Kak? Ya, yang di Google betul, Bu. Bentar ya. Yang di Google betul. Tapi kita ininya yang apa nih? Itu kan ada ini, Kak. Biasanya saya yang pakai ini ada dulu. Coba saya screen shootin kirim WA ke Kak Cika ya. Itu yang mana mana Bu? Itu yang taruh Bu. Ini. Ambil dari sini aja. Ini bukan. Mana, Kak? Bukan ya. Tadi Ibu buka kok. Taruh. Ada ayam goreng website-nya kayaknya tadi ada deh. Taruh dulu. Nah, ini bukan sih, Bu. Mana? Kegiatan. Bentar. Yang atas itu ya. Yang paling atas. Bentar. Nah, ini. Terlalu cepat geser ya. Nah, ini Bu, yang rumah makan Edol ayam goreng bisnis site ini bukan?
Ini bukan. Ini yang lama sih, Kak. Oh. Oke, yang baru ada. Yang satu lagi ada tadi yang saya kirimin ke Kak Sika, tapi itu buka ini gimana ya? Biasanya saya pakai yang itu. Oke, berarti kalau beda kan kayaknya ya, kayak itu foto-fotonya lebih banyak. Banget. Bu, ini ya? Iya, betul. Oh, ini tuh tapi ini bisa, bukan ya. Atau kalau gitu cobalah dikosongin dulu ya. Coba kita bikin dulu aja lah ya. Kita bikin, nggak usah pakai website sebenarnya. Oh, minta kontrol lagi, Bu. Request dulu. Proof lagi. Bukan, tapi alamat Google. Nah, kan kan di sini ya. Nanti tuh kalau Ibu masukin website, nanti pas diklik di sini, nanti dia masuk ke website gitu. Tapi nggak bisa kalau yang Google, soalnya itu kayaknya hasil search-nya Google, bukan alamat website. Ibu pilih pakai alamat yang lama atau gimana? Pakai yang lama aja, gitu. Pakai yang lama. Coba dulu ya pakai yang lama ya. Kita berarti pakai yang lama. Yang lama nggak pernah terupdate, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa lah, asal ada itu aja ya. Asal ada landing page aja dulu. Kita coba dulu, bentar. Copy. Gimana sih bikin gitu ya, Kak? Copy, terus kita taruh di landing. Iya, kalau bikin... bisa sih, Bu, tapi harus ada adminnya yang update gitu, yang ngedesain sama masukin kontennya. Sebenarnya nggak susah, cuma harus ada aja yang bikinin gitu. Dia harus tahu passwordnya, harus beli domainnya, terus harus update kontennya. Kelewat, Kak. Oh, kelewat deh, kecepatan scrolling. Ibu tolong scrollingin kebanyakan. Ibu tolong direm. Ya nggak mau deh. Ya kabur. Ah, thank you. Mana, Bu? Kabur. Kabur. Udah kayak ayam. Ini kabur tuh ya. Kalau disuruh cepet, lambat. Nah, ini. Oke. Dah, stop. Thank you, Bu. Kita suka ya, Kak? Bisa nggak ya di sini? Coba taruh lagi di blog. Bikin web soalnya kurang efektif ya, Kak? Masih mending pakai IG gitu-gitu ya? Sebenarnya iya sih kalau nggak orang, tapi kadang-kadang itu perlu buat misalnya orang nyari. Emang di mana sih ininya website-nya? Gitu ya. Jadi mereka ada tempat landing gitu loh kalau nyari. Ini langsung tempel aja. Oh, paste aja ternyata. Nah, tuh masuk. Udah, Bu. Berarti button name. You all misalnya gini.
Berarti button link-nya ini. Button link. Oh, you all. Paste. You all. Kok nggak bisa? Paste. Nah, udah. Nah, udah. Udah. Udah, Bu. Kita jadiin aja ya. Udah ya. QR code ya. Itu yang desain kalau ini nggak bisa, Kak. Nah, iya. Benar, lupa-lupa. Berarti sekarang... nih. Desain dulu sekarang, Bu. Kalau yang ini nih, deh. Nah, Ibu mau yang gimana? Ibu desain dulu, Bu. Ya, bagus yang standar ya, Kak. Apa mau bisa ini? Aja ya, gini ya. Nggak usah lebay ya. Gini aja ya. Ah, apa mau yang ini? Ah, itu aja, Bu, yang ini. Gimana, Kak? Ini aja. Oh, itu aja ya. Pakai 3D effect nggak usah ya? Coba-coba ya gini. Oh, kalau kalau kita pengen punya ada gambar ibu, saya ada gambar ibu terus di tangan ibu ada QR code gitu misalnya gitu bisa juga. Nah, gimana? Misalnya ibu punya gambar terus dikasih QR code kayak misalnya kita lagi gini terus di tengahnya ada QR code gitu bisa juga. Oh, iya. Kalau mau, kalau mau. Atau saya kita kayak nunjuk terus di sebelahnya QR code bisa juga kan? Atau kita coba dulu ya. Tes dulu ya, Bu ya. Berhasil dulu nggak nih soalnya? Nah, oke, okay. Ini udah ya standar aja. Kita coba download dulu aja ya. Download large size. Misalnya apa, Bu? Kasih nama, Bu. Give an enter apa ya? Ayam Apa goreng. Pak? Ayam goreng edol aja gitu, Mbak. Edol aja gitu ya? Atau edol aja boleh. Ayam goreng edol atau restoran edol. Gitu. Dah. Edol Select ayam holder goreng gitu apa ya? ya select holder? Create nggak usah pakai select holder lah ya. Coba Oh, ya div kita name-nya kasih. ini aja Kak, apa? Edol ayam goreng ya, biar spesifik ya. Boleh. Edol. Ayam goreng. Folder, select folder. Gak usah Save lah, Bu. aja. Langsung save aja. Oh, pakai save aja. Langsung save. Iya, save coba, Bu. Coba Nanti ini. dia ngesimpan di folder mana, Kak? Di sini, di akun ibu yang ini. Oh, yang tadi. Nanti kalau kita buka lagi, nanti kalau saya next, ah pengen ganti, ah ya udah kita bikin baru aja. Nah, ibu pengennya PNG, PDF, atau PNG lah ya. Terus kita download ya. Kayaknya mending PDF ya, Kak? Ya udah deh, tadi udah PNG, tapi nggak apa-apa, Bu. Tes dulu, tes dulu. Tes Kalau dulu. PNG Ya. itu kayaknya di laptop saya nggak mau buka deh, Kak. Oke, bisa sih. Tuh, Bu, udah ada ya satu. Sekarang Iya, kita save lagi. save lagi ya. Save lagi pakai PDF coba ya. Oh, cancel. Oh, ini nanti ini bisa Download. kita share. Ya, share mau ke share ke Facebook, Twitter atau Oh. Oke, sekarang save QR code. Kok nggak bisa milih lagi ya? udah nggak mau, Kak. Nggak bisa, atau tes dulu lah ya, cancel dulu. Coba Coba kita buka tes yang ya udah itu ya. download. Tadi mana, Bu, downloadnya? Nah, kan? Kita ke sini dulu, coba tes ya. Kak Cika coba, mau nyoba dari sini juga soalnya penasaran. Kita tes dulu ke sini. Hasil akhir. Oh, nggak ada. Tadi Ke gambar. download ke mana, Bu? Udah. Nah, Wah, itu ini. kertas, Kak. Buka. Tampilannya gitu ya. Coba. Bisa kebuka nggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Dia berloading. Hah. Tapi kan ini masih gini. Sebenarnya kita nanti bisa bikin desain yang misalnya Bu mau warnain atau kasih logo kan. Tapi ini yang gak pengen tuh kita ngetes dulu. Bisa kagak dia? Bisa scan nggak? Emang kalau udah gini bisa diedit, Kak? Bikin lagi, generate lagi. Oh, masuk-masukin lagi berarti. Enggak, enggak.
di yang tadi, terus kita edit-edit, terus kita generate lagi yang baru. Udah Bu, udah bisa nih. Kok Kak Cika edit sih? Oh gitu. Udah, Ibu coba scan ya. Terus coba udah muncul Adolfisan, menunya udah bagus, Ibu. Oh ya, coba. Cika mau di save dulu. Alhamdulillah. Yuk, screenshot sama mau di. Nah, jadi kan Ibu tuh masih ada satu pertemuan lagi, Bu. Jadi nanti satu pertemuan lagi, Ibu mau Kak Cika bantuin apa? Misalnya mau ngeganti-ganti, atau misalnya mau gimana gitu. Taruh, Bu. Kak Cika mau rekam dulu ini. Rekam dulu layar yang ini. Buat di raporan. Cie, udah ada nih. Buat Kak Cika sendiri. Ibu udah ada, keren tahu. Ibu coba deh nge-scan ini deh. Keluar loh langsung ya, bagus. Ini kan. Ada bisa? Kok jam sostek sih keluarnya? Enggak jam sostek, dia ngasih link terus jadi ada ini. Terus kalau Kak Cika view all, dia akan masuk. Kok masih error ya? Disney site-nya. Kok jam sostek sih, Kak? Hah? Buka browser ya? Apa-apa, Kak? Open kan? Open. Oh iya, udah Kak. Bisa ya? Tuh. Yes, nanti tinggal dipikirin Ibu mau benerin apa, nambahin apa. Nanti next pertemuan kita ngebenerin itu. Ini link yang itu belum beres, Bu. Link yang apa? Link yang... Yang apa tadi, website belum beres. Tapi udah bisa. Berarti pakai si Chimp ini oke gitu. Kita nggak masalah berarti. Berarti ya. Aman ya, Bu. Oke lah ya. Berarti next pertemuan ini ya kali cara ngedit ini kali ya, Kak? Iya, benar boleh. Ini kan tapi masih... so far, Ibu udah boleh sih ini kalau mau di-share. Nanti kan kalau mau ngedit berarti kan kita tinggal sebenarnya sih kayaknya gini deh. Ya, nanti kita bisa cobain ya. Kak Cika pengen nambahin logo atau apa gitu. Mm-hmm. Atau decorate atau pre-design. Nah, nanti kita tinggal download lagi. Oh, download large size. Oh. Ini juga sebenarnya bisa sih kalau Ibu. Ya. Berarti tadi masuknya ke mana sih, Kak? Oh, menu QR kode itunya. Ya. Ke webnya ya. Ini tinggal download. Coba ya, download ya. Ya, betul. Oh, bisa. Oh, bisa download. Nah, ini bisa download nih, Bu. Bisa download lagi. Jadi, ada dua. Ibu bisa download berapa format. Berapa formatnya. Iya. Kalau Ibu mau misalnya kasih. Untuk QR size-nya ada name macam-macam, Kak. Oh, ada add name below QR ininya ya? Add. Iya, makin gede semakin tapi kok diklik ya? Oh bisa ya Kak? Bisa add name? Bisa Kak? Udah? Download bu? Bisa download? Bisa tugas tuh ada dua tuh. Lagi download ya? PDF itu? Ya udah berarti aman. Sip. Okay. Aman ya, Bu? Udah jadi ya? Sama itu paling ya, apa namanya, kalau sama menari webnya bisa nggak ya, Kak? Halo. Melek. Kali Ibu berubah-ubah lagi. Si ya. Nanti saya WA ya. Agak ngelek Kak suaranya, Pak. Ayo bisa juga. Suaranya ke depan ya. Nanti kita berjalan. Ya, suaranya putus-putus. Sama. Bu, nanti kita janjian lagi minggu depan mau hari apa? Siap ya. WA ya, Kak. Ya. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, Kak. Thank you, Kak. Sehat semua ya. Waalaikumsalam. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.